Hai guys, di mana kita ini? Jadi hari ini tuh kita bakal amazing race. Gue nggak tahu nih amazing race di Jakarta apa rasanya ya. Jakarta kan macet sekali ya, dan aduh, nggak tahu deh, gue nggak bayang nih di Jakarta. Untuk amazing race kali ini ada perbedaan tim dari yang sebelum-sebelumnya. Om Obi pakai Ogut, Om Fitra pakai Abel, Ridwan kayaknya tetap pakai Sena, dan gue pakai orang yang menguasai seluk-beluk Jakarta. Orang yang lebih hafal jalanan Jakarta daripada Google Maps, Omen. Halo, Gut. Halo. Jadi navigator hari ini. Iya anjir, kasihan Rian. Tadi nungguin apa? Lu ya? Juga kan? Gua jadi oh, ya gua Omen navigator, gua rolling shot. Wish me luck. Tapi gua enggak harus berpikir hari ini kan. Kalau gua jadi navigator kan gua berpikir kan. Ngarahin tempat, ngarahin apa gitu. Tapi kira-kira Omen jago enggak masalah jalan? Enggak, masalah Jakarta. Merem ya? Merem dia, merem. Udah apa, Bang? Udah siap belum? Lu apal kan jalan Jakarta kan? Apal. Apal apa lu jalan Jakarta? 85%. Gua mau ngilin lu karena gua tahu lu lebih hafal jalanan Jakarta dibanding Google Maps, tapi lu jangan so ide ya. Sampai nyasar ya. Tapi ikutin. Drummer yang ditoyor. Ini tipe-tipe yang dari SMA awal udah ngerokok nih dia nih. Iya. Kayak gini nih. Ini pokoknya menggunakan badannya untuk mengintimidasi siswa lainnya. Terus kalau misalnya teman-temannya pakai tas biasa, dia pakai tas yang bisa digerai. Tas presiden. Teman-temannya rautan pensil yang biasa, dia yang dia punya alfaling nih. Dan yang lain belajar, dia nyantai di kantin karena dia tahu pasti semua ngasih contekan karena semua takut sama badannya dia. Enggak, sama duitnya. Enggak, dia cukup yang kayak gini nih, tipe bullier, tipe pembuli yang ini nih. Badannya gede kan lo, dia sama ada yang anaknya gede gitu kan. Yang gede gitu tuh biasanya intimidatif dia. Tapi anak jenderal. Ini oh, iya, dia jual sama anak jenderal. Bapaknya tuh ini apa strict banget ke dia. Jadi dia enggak dikasih mobil kayak si Arif ini. Makanya dia pinjem mobil jenderalnya ini. Enggak. Mobil bapaknya. Kalau bapaknya lagi keluar negeri, keluar kota, dia sekolah pakai mobil bapaknya, tapi jangan bilang-bilang ke supirnya. Supirnya dikasih duit. Ya, ya. Yang paling proper dicari wanita tuh yang kayak gini. Oh. Ini pelit. Royal biasanya yang kayak gini, benar enggak? Ini orang tuanya udah kaya dari lama. Nih, anak temen-temennya dikumpulin, kita makan yuk. Ke Plaza Senayan yuk. Ini kayak dari lama nih. Makanya dia bisa dikasih gizi paling bagus dari kecil. Iya. Ini mah gendut perutnya stunting berarti. Iya, tapi cewek-cewek pada suka. Enggak, cewek-cewek suka sama dia nih, model dia nih. Iya, cuma cewek-ceweknya cewek-cewek yang kelas atasnya ya. Enggak, gini. Nah, cewek enggak ini pelit dia sama cewek. Ya, cewek cuma suka doang. Begitu itu habis sebulan aku putus gua sama Arif. Kenapa? Makannya nasi goreng doang. Asli koret banget. Apa-apa gua yang bayar, curhatnya gitu kan. Nah, biasanya curhatnya kita tampung tuh. Nah. Itu. Kenapa Arif gitu? Oh iya, oh kasihan ya. Kamu udah mau pulang, mau dianterin gitu. Oh, jiwa om-omnya udah dari SD ya? Nah, kalau cewek-cewek SMA. Yang rebellious, yang cewek-cewek yang suka memberontak gitu, dia dayanya yang beginian nih. Iya, agak-agak tomboy gitu kan. Anti kemapanan. Ada begitu ya? Ada. Ada. Jadi mulai. Yang kayak gini gak ada yang teman biasanya. Biasanya yang kayak gini. Itu nanti nikah sesudah kuliah. Terus abis itu kawin ya. Temen enggak banyak. Dan enggak, Om. Yang kayak gini, begitu udah lulus-lulusan dilupakan. Dilupakan. Reuni yang paling terakhir diajak. Ya, kalau ingat. Biasanya nanti terus kerja di satu tempat sampai pensiun. Iya. Abis pensiun menikmati hidup udah. Ya. Nih kayak gini nih biasanya kalau ketemu dia nyapa nih. Mobi terus kayak terus kita siapa ya yang dulu ngasih contekan matematika. Atau nih kalau anak kayak gini sukses banget, kalau misalnya ternyata gedenya sukses banget,
demen banget dia lihat mobil susah tadi pas udah. Balas dendam, ya, balas dendam. Ini nih yang bully gue dulu. Kalau perlu diangkat jadi karyawan gue dulu. Eh, Bro, apa kabar, Bro? Gitu kan? Terus pas reunian, apa kabar lu sekarang? Eh, baik, Bro. Gimana lu sukses sekarang ya, Bro? Ah, gitulah. Kecil-kecilan lah. Kerja di mana lu? Ah, ini lagi nyari, Bro. Ada lu. Menjiwai sekali. Dapat kerja. Mitra. Ini pas reunian kayak gini yang diomongin. Ingat enggak sih itu dulu? Sekarang dia udah miskin loh. Kayak gini tuh pas reunian ngedatengin temennya udah sukses. Oh iya. Ngedatengin temennya yang udah sukses. Networking. Orituan gua tahu. Datang-datang enggak pernah ngabarin di grup, enggak pernah nongkrong. Penjara. Datang-datang nawarin MLM. Iya. Dan biasanya jadi minder yang preman pas SMA begitu reuni, dia tuh minder karena dia tidak bisa preman lagi pas udah di dunia kerja. Iya, benar. Tiba-tiba ngabarin Mitra apa kabar? Iya. Yeah. Mitra apa kabar gitu kan. Udah punya asuransi belum? Ketemuan yuk. Udah lama enggak ketemuan. Yang kayak gitu kemungkinan yang kayak gini. Enggak. Karena gini, orang yang pekerjaannya biasanya cenderung untuk marketing, yang cocok yang kayak begini. Enggak. Yang kayak gini. Enggak bisa dia tuh yang ngajakin ketemu, udah lama ya enggak ketemu. Yuk ketemu yuk gitu kan. Lu masih kabarnya si Arif gimana gitu kan. Dia nanyain kabar teman lain. Pas ngobrolnya udah dalam terus ketemuan. Kalau misalnya kita mau ketemuan udah dia enggak ngomong apa-apa pas ketemuan gitu. Lu anak berapa? 2 gitu. Udah diasuransiin belum? Ini bukan maksudnya merendahkan yang sukses banget. Enggak. Ini tipikal enggak. Aja. Tipikal. Tapi ini, tipikalnya itu udah lama nggak pernah kenal sama kita, nggak pernah ngobrol sama kita, tiba-tiba menawarkan kenapa? Sesuatu. Nggak ada basa-basi, nggak ada apa kadang-kadang. Nah. Ini yang nonton masih SMA, dia akan mikir. Gue gedenya kayak yang mana ya? Kayak yang mana ya? Udah mulai keringetan belum? Lumayan. Udah mulai keringetan, Abel? Dari tadi. Udah, jadi kita siap start. Dan di saat Amazing Race lewat Jakarta yang panas, AC dari Eterna memutuskan dia tidak mau bekerja. Udah ready? Belum. Udah dapet clue-nya belum? Belum. Ntar dikirim di grup aja, Bang Wen. Grup kita. Parkir di mana? Di situ. Mobilnya Ridwan, lihat parkirnya. Gila. Gua lagi nyari Bang Arif. Kelihatan enggak nih? Oh, enggak kelihatan. Berdasarkan Google Maps sih, Bang Arif dan Omen itu ke daerah situ. Dia menemukan Omobi, Rian, Ogut, dan Afi. Gua keliling-keliling aja. Gue enggak tahu di mana dia. Habis di ini clue ketiga. Sana tuh. Terpisah. Halo, Yan. Ngapain lu? Gua muter-muter aja sih. Muter-muter doang. Iya, kalian berapa lagi clue-nya? Tinggal satu lagi nih habis ini. Arif? Enggak tahu, Arif. Enggak ketemu tadi. Enggak ketemu. Gua okay. Ketemunya siapa duluan sih? Arif duluan apa kalian duluan? Kita nomor satu, sayangnya. Anjir, cepet banget. Arif Muhammad the champion. Arif Muhammad the champion. Bos kerja lu santai. Dan kerja sekarang gerah banget bos. Wih, gimana, aman gak? Hah? Jadi ke Cibubur tadi kenapa lari mobil? Tadi apa namanya, amplopnya ketinggalan, gak bisa masuk jadinya. Capek banget. Tadi Ridwan langsung dikasih clue-nya. Harusnya enggak boleh. Harusnya tungguin gua dulu, dia enggak boleh. Tahu lambang Dufan yang gede enggak? Bonekanya di mana? Di depan. Oke, gini. Kalian lagi santai enggak? Iya. Ikut gua di jalan sini yuk. Ayo. Sekarang barunya adalah aku adalah istri raja di suatu sungai di Kalimantan. Di mana kan saya? Wah, naik kora-kora, Bang. Ah, gua enggak mau naik kora-kora. Enggak bisa gua naik kora-kora. Ini kita udah telat. Ini adalah permaisuri ban, tempat Bapak biasa ganti ban tahun 90-an di Jalan Mahakam. Bapak pesan jangan sampai salah ya. Loh. Panitia enggak jelas banget clue-nya.
kita mana tahu udah nggak di Dufan. Oke, kita tidak bisa menebak clue yang ketiga tadi, kirain masih di dalam Dufan, ternyata di luar Dufan. Jadi sekarang kita menuju ke Mahakam. Wah, ini udah susah buat menang. Tadi kayaknya panitia bilang Om Obi sama Kitra udah nyampe di Mahakam. Jadi susah, jauh banget dari Ancol ke Mahakam jam segini, 1,5 jam, 2 jam dari gue nyampe. Om Arif, ya. Oke, sekarang kita jalan pasang pelek sama ban ke mobil aku. Selanjutnya, tiga kata tersebut, bekantan, iya, motor, dan permaisuri, harus membuat gombalan dari tiga kata tersebut. Hai. Hai. Kamu namanya siapa? Namanya Putri. Putri tinggal di mana? Di Cawang. Di Jawa? Di Cawang. Oh, di Cawang. Ya. Oh. Kebetulan nggak terlalu jauh rumahnya, aku di Halim. Oh, deket ya? Iya. Terus aku punya banyak bekantan, jadi kalau sore-sore kamu nggak bakal bosan. Kita bisa naik motor keliling-keliling sore-sore di situ. Kalau misalnya emang kamu cocok sama aku, kamu bisa jadi permaisuri aku. Gimana? Good? Oke. 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 Sudah, sekarang udah waktunya pulang. Kamu sudah ditunggu sama orang tua kamu. Ya udah, nih hotel. Pulang ke hotel, ayo. Hari nyampe di jam 14.51 lama dekat. Oke. Walaupun tidak meriah-meriah amat, tapi nggak apa-apa. Yang penting meriah. Banyak pertemuan. Fitra masuk. Emang kalau misalnya kita menang itu kita tidak usah banyak cincong. Tapi emang agak tricky sih. Kalau misalnya di jalan sekali ini yang agak mengganggu gue, kayaknya harusnya itu kalau misalnya perlu ketiga dikasih tau keluar depan, enak kali ya, nggak perlu muter-muter depan berkali-kali. Cuman ya udah. Kenapa tadi? Apa? Lu nggak bisa baca map, baca peta. Kagak, yang gue kasih masalah. Bos, paru-parunya terbuat dari apaan sih? Kan lagi kompetisi, lari ya lari. Kuat beneran, gue pengen ngomong. Bos, tungguin dulu. Untung gak meninggal lu tadi. Enggak lah, udah agak kuat gue. Tapi kalau di mobil, main keren. Keluar dari mobil, dia tidak berfungsi dengan baik. Ada tombol on off gitu deh kayaknya. Oh, lupa. Gak apa-apa lah ini kan, mau sensor apa om? Request? Gak, jangan dong, yang kerenan dikit. Ya Dumbo. Oke. Ngapain sih? Bos, lu menang ya? Ini jangan-jangan ada kamera. Yaudah, salahan ya. Gimana? Kamar lu om. Dumbun deh. Oke. Ya? Thank you Rini. Ya, thank you ya. Yo! Amazing! Batu nih, Om ini nggak mau disuruh pindah. Nih yang tadi ngumpetin helm nih nggak kasih minum tadi. Ini yang tadi ngomong pura-pura lihat gua. Gua emang lihat lo. Lo kalau emang ngapain gua menang ya udah. Mau tawuran di mana, Om? Enggak, enggak tawuran. Gir, perlu gir enggak? Perlu gir. Bacot. Eh, mau pas apa nih? Bangkit lu. Ngapain lagi ya?